Drama bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat memasuki babak akhir. Dua bayi yang tertukar akhirnya diserahkan ke masing-masing orang tua biologisnya. Disaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kedua orang tua bayi yang tertukar di Bogor dikembalikan ke orang tua biologisnya. Salah satu orang tua bayi yang tertukar bersyukur bayinya kini telah kembali. Ini saya jalani dan saya syukuri sudah ketemu dengan anak biologis saya. Kasus bayi yang tertukar di Bogor, Jawa Barat sempat menyita perhatian publik. Dua bayi dinyatakan tertukar 1 tahun yang lalu di sebuah rumah sakit setelah melalui tes DNA. Usai dinyatakan tertukar, Dinas Sosial Kabupaten Bogor melakukan asesmen tahap awal pada dua bayi yang tertukar sebelum diberikan ke orang tua biologisnya. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.